Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Sebelum kalian nonton, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini ya. Oke, kali ini aku akan bahas penyebab hero tidak bisa grade S walaupun sudah selesai di AW7. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, pertama kita buka Shinobi. Oke, di sini aku akan contohkan Naruto Hokage. Oke, untuk masalah yang pertama itu adalah di cut. Oke. Saya sarankan untuk menggunakan cut dewa ataupun cut MR ya. Nah, untuk cut VR, kalian cuma bisa sampai grade double S. Ini belum dimasukkan cut-nya. Ada di grade S ya. Oke, kita akan coba masukkan. Pakai cut VR aja ya. Oke, dia sudah di double S ya. Oke, nanti ini cut-nya akan saya ubah setelah kita masuk ke poin kedua. Oke, sekarang kita langsung aja masukkan ke poin kedua ya, yaitu tools. Tools sama seperti tadi ya. Di sini saya akan coba dulu menggunakan tools biasa. Oke, setelah dimasukkan toolsnya masih double S. Nah, sekarang kita akan ganti tools dan cut-nya. Oke, di sini saya akan menggunakan cut MR. pertama kita pilih 4 cut utama ya. 3 cut jutsu dan 1 cut ulti yang akan kita pakai. Oke. Sisanya akan diganti dengan card MR semua. Di sini kita pilih by Raichi. Itu kita pilih. Oke, nah, di sini dia sudah triple S ya. Setelah diganti. Nah, kemudian kita akan ganti juga tools-nya. Oke, kalau kalian punya tools dari misi yang Naruto itu, kalian bisa pakai. Itu lebih mudah untuk up powernya. Oke, kita coba aja. Nah, di sini udah kuat ya dia. Sudah 436 double S, triple S. Oh ya, satu lagi, jangan lupa kalian unlock ability-nya ya. Kesalahan biasa ya di cut sama tool-nya ya. Salah pilih. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang kurang paham bisa tanyakan di kolom komentar. Buat yang mau request video juga silakan tinggalkan request kalian di kolom komentar. Oke, sekian video dari saya. Akhir kata. Wassalam.